Jika ada seorang wanita sejak balik tidak pernah haid, hanya mengalami bercak-bercak biasa, bagaimana sholat dan puasanya? Ini coba ke dokter ya. Saya nggak tahu ya. Tapi seandainya tidak haid, ya berarti itu bukan haid. Darah haid itu darah yang ma'ruf. Ya. Darah yang punya ciri-ciri khusus. Ya. Kalau ternyata darah tersebut tidak mengalir, ya, tidak keluar, maka itu bukan sifat darah haid. Tetapi saya coba ke dokter, ya, apakah itu darah yang bercak-bercak tersebut darah haid atau bukan. Kalau ternyata bukan, khawatir dia ada penyakit atau yang lainnya, coba dicek. Tetapi intinya wanita tidak dianggap haid kecuali benar-benar keluar darah haid. Damun aswad yu'raf, yaitu darah yang hitam yang dikenal baunya, cirinya juga diketahui. Maka kalau dia tidak pernah haid, ya silakan dia sholat biasa. Ya. Kalau bercak yang keluar ternyata bukan darah haid, maka tidak dianggap. Afwan Ustaz, apakah boleh berkomitmen antara ikhwan dan akhwat yang akan menikah? Namun jangka waktu masih lama, karena akhwat tersebut masih di luar negeri. Anak khawatir terkena talbis iblis karena dalam penantian. Pasti ada komunikasi dalam HP. Apa yang masih anak lakukan? Mohon akhwatnya pulang tahun 2021. Masya Allah. Ini baru tahun 2019, masih 2 tahun lagi. Ya cukup menderita 2 tahun. Jadi akhwat yang ada komitmen dengan antum atau sudah khitbah atau sudah nazar, dia bukan siapa-siapa. Dia hukumnya sama dengan akhwat yang lainnya. Maka tidak boleh terjalin hubungan khusus. Dia hanya boleh berbicara dengan antum kalau ada keperluan seperti wanita biasa yang lainnya. Maka tidak ada mesra-mesraan, tidak ada kirim gambar-gambar khusus, enggak boleh. Ya. Semuanya enggak boleh. Ya, kalau ada keperluan bicara sebagaimana yang lainnya, kalau ada keperluan misalnya bicara tentang pernikahan, kapan jadi nikah, jangan lupa tanggal sekian, rencana tinggal di mana, itu boleh, itu enggak ada masalah. Ya, adapun jam 12 malam bangun kemudian WA-WA-an sampai 1 jam, ini enggak boleh. Ya, itu enggak boleh, karena dia bukan siapa-siapa antum. Ya, dia bukan siapa-siapa. Ya, maka kalau bisa misalnya telpon ditemani oleh antum telpon dia, misalnya antum ke rumah ibunya. Telepon dia, di sampingnya ada ibunya, di sampingnya ada kakaknya. Suara di loudspeaker mudah-mudahan tidak mengapa. Karena seakan-akan kita nazar dan itu tidak mengapa kalau ditemani dengan mahramnya. Jadi masalah kalau enggak ada orang yang kita malui, maka kita kemudian liar, kemudian tangan kita semakin canggih dalam apa? Menulis kata-kata indah ya. Bolehkah menggabungkan niat puasa qadha Ramadan dengan puasa sunnah Asyura? Allah alam bisawab, ini masing-masing punya tujuan. Ya. Asyura dia punya niat tersendiri, punya tujuan sendiri. Ya. Ramadan punya tujuan sendiri. Tapi Allah alam, saya tidak pernah baca perkataan ulama, nanti saya cek lagi. Allah alam bisawab. Ustaz, apakah makan dan minum akan batalkan wudu? Dan apakah ketika sudah makan lalu lanjut sholat karena wudu belum batal? Boleh. Iya, makan dan minum tidak membatalkan apa? Wudhu. Dulu Nabi SAW berwudhu mimma masatinnar. Kalau ada makanan yang dipanggang dengan api, Nabi makan, Nabi wudhu. Setelah itu mansuh. Nabi tidak lagi berwudhu. Jadi, makanan dan minuman tidak membatalkan wudhu kecuali daging onta. Kecuali daging onta. Menurut sebagian mazhab, makan daging onta membatalkan wudhu. Adapun cuma makan gorengan, tidak apa-apa. Apakah seorang wanita haid tidak perlu berwudu sebelum tidur? Tidak. Ini sudah dibahas oleh para ulama Syafi'i, di antaranya Nawawi rahimahullah ta'ala. Tidak mengkiaskan wanita haid dengan apa? Junub. Kalau junub, dia berwudu, maka meringankan apa? Meringankan junubnya. Maka sebagian sahabat, kalau mereka tidur di masjid, mereka berwudu, mereka masuk di masjid. Adapun haid, tidak. Dia keluar haid lagi. Tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Maka tidak dikiaskan wanita haid dengan junub, maka tidak dikatakan wanita haid sebelum tidur, maka wudhu dulu. Tidak ada sunnahnya. Yang ada sunnahnya, yang junub. Jika wanita haid, apakah ada sholat yang harus dikerjakan pada saat ingin mandi wajib? Tidak ada, tinggal mandi wajib aja. Setelah mandi wajib, silakan sholat. Mau sholat apa saja, terserah.
Karena salat tidak boleh kecuali dalam kondisi suci dan anti sedang haid, maka hilangkan hadas anti dengan mandi junub. Jika keluar darah 3 hari sebelum jadwal haid setelah berhubungan, apa termasuk istihadhah? Iya, kalau ternyata belum jadwal haid dan ternyata sifat darahnya bukan darah haid, ya, sifat darahnya bukan darah haid, anti lebih tahu, maka itu bukan darah haid. Tetapi kalau keluar ternyata sifat darahnya darah haid seperti yang anti ketahui, warnanya hitam, baunya khusus, maka bisa jadi jadwal haidnya maju, bisa jadi, ya. Maka itu darah haid. Ustaz, ketika saya berhubungan dengan suami, setahu saya belum haid. Namun ketika selesai terlihat ada darah haid. Apakah yang berdosa akan hal tersebut? Jawabannya tidak. Apa perlu dicek dulu? Tidak perlu dicek. Hukum asalnya kalau wanita tidak haid, orang laki boleh menggaulinya. Kalau ternyata di tengah perjalanan keluar darah haid, maka dia tidak berdosa. Karena dia memulai dengan suatu yang halal. Yang halal, istrinya belum haid, dia gauli di tengah perjalanan, 5 menit kemudian istrinya haid, dia tidak tahu, ya sudah. Kalau dia tahu istrinya sedang haid, dan dia lihat darah tersebut keluar, maka dia harus selesaikan. Tidak boleh dilanjutkan. Bolehkah wanita yang umrah atau haji minum obat biar tidak haid? Boleh, tidak ada masalah. Yang penting dia minum dengan cara yang benar, dengan petunjuk dokter, agar tidak membingungkan ustadznya. Karena kalau dia minum tidak sesuai petunjuk dokter, terkadang keluar bercak, dia bingung, ustadznya pun bingung. Ini gimana jawabnya? Ya. Maka usahakan ikut dengan petunjuk dokter, karena dia bisa teratur kalau dia jadwal minumnya tepat, kemudian jumlah pilnya juga tepat, maka insya Allah tidak membingungkan. Ustaz, bagaimana caranya jika istri lagi haid untuk bisa memuaskannya tanpa harus berhubungan? Memuaskan siapa ini? Istri apa suami? Banyak jalan menuju Roma, ya. Kalau kita banyak jalan menuju Astra. Meskipun terkadang macet. Ya, apa saja. Kalau lelaki, ya, dengan cara apa saja. Kalau perempuan, saya walau saya nggak tahu. Ya. Kalau lelaki, ya, dia bisa misalnya di bagian tubuh yang lain, bisa juga, mohon maaf, yang istrinya yang mengonanikan suaminya, boleh saja, banyak jalan. Ini saya kasihan sama jomblo ngomong seperti ini. Ingin memastikan apakah benar Ja'ad bin Dirham yang pertama kali melihat sifat Allah? Ja'ad bin Dirham mengambil dari Yahudi. Yang pertama kali melihat sifat Allah, mencela Allah adalah orang-orang Yahudi. Sebagaimana termaktub dalam kitab suci mereka yang sudah mengalami perubahan. Kemudian dari kaum muslimin yang dikenal pertama kali menolak sifat-sifat Allah, Ja'ad bin Dirham. Kemudian dari Ja'ad bin Dirham, Jahm bin Sofwan mengambil talaki dari siapa? Ja'ad bin Dirham. Akhirnya bid'ah tersebut berlanjut kepada Jahm bin Sofwan. Dari Jahm bin Sofwan kemudian berlanjut kepada yang di bawahnya, dan seterusnya Mu'tazila, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan yang lain. Tapi demikian saja kajian kita. Ya, semoga puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita selama setahun sebelumnya dan seluruh dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.